Kepada pelawat, kami mengucapkan selamat datang ke Malaysia dan kepada warga negara, selamat pulang ke tanah air. Kapten Ibrahim dan anak-anak kapal ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, dan terima kasih kerana memilih Malaysia Airlines yang merupakan ahli One World. Semoga bertemu lagi dalam penerbangan yang akan datang. Yasmin, ya. Balik kampung tak tahun ni? Tahun ni I tak balik kot. Oh. You balik? I balik. 2 tahun ke tak balik. Jumpa mak ayah lah. Rindu. Bestnya. Tak apalah. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Jom. Ayah, jom. Ya Allah. Banyak barang? Allah, banyak ni belum cukup pun. Nak raya kan? Allahuakbar. Anak cucu cicit semua nak balik. Kau tak balik ke raya kali ni? Tak balik kot. Kenapa tak balik? Hari tu dah 2 tahun tak boleh balik. Ini dah ada peluang boleh balik, baliklah. Kau tahu tak nikmat raya tu? Suasana raya. Macam mana hati dan perasaan orang tua kau? Raya tu bukan tiap-tiap bulan. Orang ada peluang cuti raya tak kira raya apa sekalipun. Aku ni bagai orang tua. Nak cakap hati dan perasaan orang tua bila anak tak balik raya. Fikir-fikirlah sendiri. Nak cakap dah tua. Pilih baju untuk raya ke ni? Eh bang, baju raya bang, lama tak shopping raya ni. Memang sesuai lah ni. Balik raya mana tahun ni bang? Rasanya tahun ni tak balik kot. Okay, tengok dulu tengok. Okay bang. Okay. Awak jaga regular customer kita ni. Tengok saya siapa dia nak. Okay, baik bos. Boleh bagi yang baru saya F. Boleh, saya akan tolong check dulu. Terima kasih. Tak, sama. Bro. Tak ada kampung ke? Tak balik lah tahun ni. Kau balik ke? Balik. Bila kerap? Sekejap lagi kot. Rumah tengah-tengah siap. Tapi aku tak dapat tengok lah kamu balik kampung. Kau tak ada kampung apa? Aku selalu sibuk kerja lah. Sibuk-sibuk juga bro. Kampung jangan lupa. Baliklah raya setahun sekali. Okeylah. Gua kerap dulu. Jumpa seminggu lagi. Selamat. Alright. Balik kampung. Balik kampung. Hey balik kampung.
Kau ni tak balik kampung ke? Dah bertahun-tahun aku tengok sama je. Pasal raya je macam tu je. Tak kot. Aku ni kalau boleh, kita pasal balik kampung ni bukan kata air raya je tau. Aku kalau boleh hari-hari aku nak balik kampung. Seronok pun balik kampung ni. Dah dapat jumpa mak ayah. Lepas tu apa lagi? Rendang, ketupat. Macam-macam lah raya ni. Itu pun kau tak ada rasa nak balik kampung eh? Kau tak ada fikir ke semua tu? Tahu nak cakap apa dah. Apalah masalah kau. Kalau kau ni adik-adik aku, dah lama aku perambat suruh balik kampung tu. Udahlah, sebelum-sebelum ni 2 tahun tak dapat balik raya. Ini dah elok-elok dapat balik raya. Pun tak balik juga. Pandai-pandai kau lah. Ni. Sebenarnya hari raya ni bukan sekadar balik kampung, jumpa mak ayah, jumpa adik-beradik je. Tapi hari raya ni sebenarnya besar pengertiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri wangi. Aku kalau tak ada wangi, tak boleh bawa kereta ni. Busuk dalamnya. Dah jumpa? Tak tahu lah. Dekat sini entah mana perginya. Mak Atas tak ada juga. Bang, yang ini ke? Dah, kenapa tak bagi tahu tadi? Tak tanya. Korang ni tak jumpa lah. Jom kita. Jumpa dulu, Mak. Mak jaga diri ya. Mak, jaga diri ya. Alung, Angah adik, sekejap. Angah cakap, Mak, pergi tempat orang, pandai-pandai bawa diri. Apa-apa pun, korang bertiga beradik, kena jaga antara satu sama lain. Jangan bergaduh. Kena ingat asal-usul. Apa jadi pun, rumah ni, rumah ni tempat korang, tapak tanah ni tempat korang. Sini korang dilahirkan, sini korang dibesarkan.
Dan di sini jugalah tempat mak dengan bapa mempangkan kasih kepada korang semua. Apa-apa pun, jangan lupa balik kemari. Dah-dah-dahlah tu, sayang. Segar badan pun segar. Itu yang ayah nak sangat panggil. Min. Min. Kamu ni tinggal dengan siapa nanti? Duduk dekat KL nanti dengan Sana, kawan sekolah dulu. Dia dah 2 tahun dah dekat sana, ayah. Ayah tak payah risaulah. Sana tu takkan tak kenal, ya. Kenapa ayah ni adik kamu ni perempuan? Alung, kan? Satu perkara yang ayah ingin ingatkan Yasmin, ya, yang abang-abang ni semua, bila raya nanti, baliklah, jenguklah mak bapak kamu, kan? Setahun sekali je raya. Alung, setahun sekali, bukan setiap bulan. Datang tengok ayah kamu tu. Seronok kami bila kamu datang ziarah kami beliau raya. Kan? Allahu Akbar, Allah. Jomlah, kita jumpa mak dan ayah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Apa pula Angah? Alung yang lebih tua. Alunglah kena cakap dulu. Betul tak, Dik? Betul-betul. Ha. Apa, Long? Little Joe kan berwangi kritik kemarahan ayah. Gemar takbir di subuh hari menjelang sudah Aidilfitri, tapi hamba
sapir diri kesana sini membawa diri. Ayah ibu lama dah pergi, pergi menyahut seruan ilahi. Tinggal hamba seorang diri, tiada siapa ingin hampiri.